Davy, tua bertarung seperti Mike Tyson, menggunakan tangannya yang cepat dan daya ledaknya untuk mendominasi lawan. Ia juga tampak selalu mengintimidasi lawan, seperti halnya Tyson. Ketika saat melawan Obed Sullivan, David Tua hanya membutuhkan waktu 51 detik saja untuk membuatnya terkapar KO. Tiga pukulan kiri berturut-turut menempatkan Sullivan terbaring di sudut ring. Ketika Joe Cortes menyelesaikan hitungan, ia tak mampu menjawabnya. What's the one where he just drops his glove? Now right there, he's through.